Udah kameramen? Kita langsung aja. Ini ada apa ini? Biarkan. Ini preman yang tak Bang Alek. Udah biarkan. Santai aja, slow. Biarkan. Kita minggir dulu, biarkan. Ini enggak ada kapok-kapok dari mereka ini. Ini enggak ada kapok-kapoknya mereka ini ya. Enggak ada kapok-kapoknya ini mereka ini. Buka. Apa bos? Apa bos? Bentar. Jatuh. Santai. Santai. Kenapa? Bentar, kamu. Keluar. Ya ini udah keluar. Kenapa bos? Kenapa bos? Kameramen sini, kameramen. Cepat kameramen. Apa? Mau apa? Anda memasuki kawasan saya. Memasuki gimana, bos? Ya, memasuki kawasan saya. Hah? Jadi Anda harus kasih jatah. Kasih jatah apa, bos? Ya, keamanan. Keamanan gimana? Keamanan jalan sini. Sekarang begini, saya ada urusan dengan Bang Alek. Di mana Bang Alek? Kebetulan saya tahu. Saya anak buahnya. Kalian ini anak benar. Buah dari Bang Alek, saya tahu, bos. Saya anak buahnya. Hah? Ya. Mana? Emang kenapa? Kenapa? Ya sekarang ini katakan aja, di mana? Jangan nyari-nyari Bang Alek, saya dulu. Bang Alek di mana? Hah? Barang-barang. Mana? Barang-barang. Buar. Maju, kamera. Buar. Ayo kameramen, kita sikat kameramen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Wah. Maju kameramen. Maju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lumpuh kamu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya latif. Terus. Apa? Hah? Mana yang katanya jagoan? Hah? Terus. Biarkan. Kamu jangan berak, coy. Anak buah kamu saya bunuh nih. Hah? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Ampun. Mundur. Kang Ujang, mundur. Mundur. Bismillahirrahmanirrahim. Ya latif. Mana? Bah! Sini kamu. Sini. Gimana, Bang? Sini kamu. Terus, ayo, terus. Ayo, terus. Puh. Mana? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa aliyani abba. Hah, apa? Mau jadi jagoan? Mau pada jadi jagoan di sini? Hah? Kalian gak usah macam-macam di sini. Siapa yang berkuasa di sini, hah? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Wah! Apa? Hah? Mau cari mati kalian di sini. Siapa yang petantang petek-petek di sini? Alek, mana Alek? Hah? Alek sedang di kampung gosip.
Alex sedang di mana? Markas kami. Markas siapa? Ketujuh di Kampung Gosip. Kampung Gosip. Ya. Lagi di luar negeri dia, lagi poya-poya. Lagi di luar negeri ngapain? Main cewek, Budi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamanna ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni abra'u min hayli wa quwwati la haulika wa quwwatika la haula wa la quwwata illa billah ya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Dah, biarkan. Mereka sudah tumbang semua sobat-sobat ya. Gimana ini? Kameramen kita lanjutkan perjalanan aja ya. Kita lanjutkan perjalanan aja. Ya. Gimana? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Tadi kan kita sudah menghancurkan tuh ya antek-antek dari Bang Alek. Ini ada antek-anteknya lagi yang kita harus kita datangi ya. Intinya gitu. Bener nggak? Iya. Jadi kita coba telpon mereka, ketemuannya beraninya di mana ini kira-kiranya. Kita telpon dulu ya mereka ya. Saya kita kan tadi dikasih nomor teleponnya tuh sama yang kita tumbangkan tadi kan gitu. Coba kita telpon dulu aja posisinya di sebelah mana ya. Kang Ujang nanti kalau ada apa-apa nggak boleh ini ya. Jadi harus benar-benar fokus ya. Oke, kita telepon. Nggak aktif ya. Coba. Palsu kali. Nah, ini cuma nggak berdering dia. Nomor teleponnya ini. Coba kita anu aja langsung apa? Nomor biasanya itu biasanya aktif nggak ya? Si Alek ini. Soalnya kalau nggak kita bisi preman-preman seperti ini ya semakin merajalela nantinya gitu. Oke. Oke, assalamualaikum bang. Ini saya udah sampai bang. Panjenengan ada di sebelah mana bang? Maju kemana bang? Ya? Saya kan udah Sherlock ke kamu. Ya. Berarti ini di depan bang ya? Saya terhina. Anak-anak buah saya kamu grondol semua. Oh begitu. Ada buk, saya kan udah serok, ada buk ya, masuk saja ke dalam sini. Ada gubuk di sini, saya digubuk di sini. Oh, ada gubuk di situ ya. Oke. Okay. Kamu ini. Iya, santai aja. Saya enggak so jago, Mas. Santai aja, Mas, kalau ngomong ente. Enggak usah nyolot begitu, Mas. Ini bulan puasa. Di situ anak buah ente sendiri yang salah, ngebugin apa masyarakat, malak-malak masyarakat. Gitu. Itu sudah ketentuan kami harus begitu. Wah, ente ini benar-benar enggak benar ini ente. Ini enggak bisa diingatkan secara baik-baik ente. Intinya gitu. Kamu sudah macam-macam kamu. Memang kamu sudah punya berapa nyawa kamu? Ya, nyawa saya satu, Bos. Nyawa saya satu di sini. Hanya nyawa kamu satu, Ma. Hah? Jangan macam-macam sama saya, kamu. Ya, kenapa? Saya di sini membela masyarakat, Bos. Karena antek-antek si Alek itu udah bikin resah. Gitu intinya. Makanya saya ringkus semua anak buah kamu. Kalau kamu enggak mau keluar, nggak mau ketemu dengan saya sikat anak buah kamu, saya habisi semua. Ya udah gitu, di sini digubuk sini, saya suruh serok kan kamu. Oh gitu, oke, insyaallah saya datang ke situ sekarang, siap. Ya udah. Misal kamu takut, serahin anak buah saya. Misal kamu berani, nyawa kamu akan hilang. Anak, sini. Anak buah kamu sudah kami proses ke pihak yang berwajib, intinya gitu. Udah, gua datangin loh. Udah, saya ikuti kamu, saya tunggu kamu di situ. Oke, kita datang aja. Kita langsung aja ya, sahabat-sahabat ya, mohon doanya. Mudah-mudahan kalian bisa ini untuk mengatasi antek-antek. Sahabat-sahabat ya. Subhanallah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyyil adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah, ini enggak jauh kayaknya dari sini mereka ya. Sudah enggak jauh kah kameramen? Katanya ada gubuk. Ada gubuk. Oh, ini nih gubuknya nih. Mungkin ini. Oke, kita berhenti sini aja. Kita berhenti sini. Ya, kita minggirkan mobil dulu ya. Intinya. Di Sherlock-nya benar di sini. Benar kan? Berarti benar tadi sesuai Sherlock ya. Gang katanya ada gubuk, Bos. Heeh. Biarkan kita tunggu sini aja dulu ya. Biar supaya lebih aman. Itu ada yang datang tuh. Ada yang datang ya kan? Udah aman ini ya. Kang Ujang tunggu aja di mobil sini. Iya. Biar saya yang datang ke sana. Biarkan. Tuh, datang. Oh, ini mati ini. Bisa dibuka, Bos. Ini orangnya nantang, ini orangnya. Berarti. Oke, kita selesaikan. Sini. Selesaikan aja udah. Sini. Udah, ayo kameramen, maju kameramen. Enggak apa-apa, stop. Astagfirullahaladzim.
ada apa? Kamu jangan berani di HP. Sini. Ya bos, slow bos, tenang aja, tenang, slow, slow. Gimana bos? Gimana? Sini om. Ah, iya gimana? Jadi bagaimana ceritanya nih, anak buah saya kamu berondol semua? Ya kan begini, saya kan sekarang saya ingin bertemu dengan Alek. Itu jadi mana si Alek? Ah? Alek mana Alek? Saya nggak ada butuh kalian dukun sewaan Alek lagi kalian. Ah? Merengsek kamu. Kenapa? Mau apa sekarang? Udah sekarang mau apa sekarang? Mau apa sekarang? Hah? Kamu duduk. Ya udah, silakan. Begini. Sob, gimana? Saya menginginkan anak buah saya kembalikan. Anak buah kamu sudah kami proses ke pihak yang berwajib. Ya, makanya kamu bertobat. Sunan Nangtang kelompok dari Alek kalau begitu. Begitu. Ya, iya. Saya di sini tidak untuk menantang dari antek-anteknya si Alek, si Jack. Sewaan Alek itu bukan preman aja. Alek itu dukun juga, dukun-dukun sakti dia udah oh, sudah begitu. Ratusan kali masuk penjara keluar penjara. Kamu tidak takut? Saya tidak takut, Pak. Yang saya takutkan hanyalah Allah. Saya yang saya inginkan seperti ini, Pak. Allah, Allah. Panjenengan urusan akhirat, Bu. Iya. Sekarang ini begini. Duniawi. Yang saya inginkan ini sebenarnya hukum satu. Rimba. Yang saya inginkan hanyalah satu. Kalian bertobat ke jalan yang benar dan tolong anggota si Alek itu jangan sampai mengganggu masyarakat. Udah saya ingin seperti itu aja. Tidak bisa. Intinya gitu. Enak aja. Kalau bertobat semua anak buah-buah itu enggak ada pemasukan, Bung. Hei, dengar. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Awas hati-hati. Allah wala quwwata illa billah. Suruh isap nih. Suruh ikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzu min hayli wa quwwati la hawli wa quwwati la hawla wa la quwwata illa billah ya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad. Allahumma inni a'udzu min hayli wa quwwati la hawli wa quwwati la hawla wa la quwwata illa billah ya hasbi Allah wa ni'mal wakil. Lebih baik kamu menyerah. Udah kamu, jangan ikut campur masalah urusan saya. Betul. Ingat Alek, semua. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina. Allahumma inni a'udzu min hayli wa quwwati la quwwata la hawla wa la quwwata illa billah. Ya Allah ya Rasulullah ya Sayyidina Syekh Muhammad Abdul Qadir Jilani wa Abdul Syekh. Wali Allah pangeran pengampun jajur kaulah nyuwun akan datang panjenengan datang panjenengan. Nyuwun akan badan ingsun dipunisi saking keromah di punjur singgang urusan saking kalau badan akan saling keramat. Para wali-wali Allah lan mujizat para nabi-nabi Allah. Kaf hayain sad kaf hayain. Allahumma salli ala Muhammad. Sang yang wenang sira aku pun cukutan roh nek si ustad iki. Yen lagi ngadeg kongkon apes-apes ilmu ya. Yalatip. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azbi zalimin bi zalimin. Kamu
tungkas. Wa gerijna min baihi min salimin wa ala ali wa sahbihi ajmain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa azbi zalimin bi zalimin wa agrijna min bayi min salimin wa ala ali wa samihi ajmain. Ya Allah ya Allah, mereka ini kekuatan iblis, kekuatan jin yang bersemayam di dalam tubuh mereka. Aku memohon kepadamu hancurkan dengan izin dengan ridho-Mu Allah. Habisi kameraman. Aku bilang ini syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dah biarkan. Oke kameramen, kita sudah berhasil ya menumbangkan antek-antek dari Bang Alek atau Bang Jack ya. Mereka menyewa dukun juga sahabat-sahabat. Jadi kita semakin harus berhati-hati ini. Ini musuh kita ini sangat berat sekali sahabat-sahabat. Mohon doa. Jamu kunyit asam ini untuk mengobati stroke. Yang kedua untuk pengobatan batuk menahun, dan yang ketiga untuk tahan lama hubungan suami istri, yang keempat untuk mengobati lumpuh total, yang kelima untuk mengobati kencing manis, dan yang keenam untuk mengobati ambeien, yang ketujuh untuk mengobati lambung, yang kedelapan untuk mengobati usus buntu, dan untuk mengobati jantung, dan di sini juga bisa untuk mengobati paru-paru, dan yang kesembilan untuk mengobati mata yang sudah rabun, yang kesepuluh untuk mengobati rematik, untuk mengobati urat saraf kecepit, dan untuk mengobati orang yang terkena gangguan jiwa, dan yang ketiga belas untuk mengobati gula darah, untuk mengobati telinga kurang pendengaran, dan yang ke-15 untuk mengobati terkena gangguan sihir, santet, tenuh, guna-guna, solawat, al-badar al-laduni, dan di sini juga kami menyediakan madu ruqyah. Madu ini sudah di asma dan sudah di ruqyah khasiat untuk mengobati berbagai macam penyakit. Harga murah meriah Rp100.000. Insya Allah madu ini bisa mengatasi solusi yang selama ini Anda. Padepokan Laduni Ian Guru menyediakan berbagai macam obat ramuan herbal, diantaranya jamu ruqyah, madu ruqyah untuk mengobati berbagai macam keluhan penyakit Anda, baik medis maupun non medis. Di sini kami selaku pihak JNE yang membantu mendistribusikan berbagai macam produk yang dihasilkan dari Padepokan Laduni Ian Guru. Bagi yang mau pesan dan order, silahkan bisa menghubungi nomor WA Kak Ian Guru Official. Pengiriman produk Padepokan Laduni Ian Guru mengirim ke berbagai wilayah. Di antaranya ada yang ke Jawa, ada yang ke Kalimantan, ada yang ke Sulawesi, dan juga ke luar negeri. Ada yang ke Hong Kong, ada yang ke Taiwan, ada yang ke Saudi, ada yang ke Singapura, ke berbagai seluruh wilayah, ke berbagai seluruh penjuru dunia. Kami siap membantu dari pengiriman ekspedisi JNE, baik dalam negeri maupun luar negeri.